Waduh, hujan deras teman-teman. Upin main-main di sungai belakang rumah nih guys. Waduh, sendirian sendirian lagi. Ipin gak mau ikut, dia kedinginan teman-teman. Karena tadi kita habis jalan-jalan ke tempat yang jauh, terus kita menumpang di mobil pickup orang tuh guys. Terus Ipinnya kedinginan, dia rasa agak, wah sepertinya sudah mau sakit katanya begitu. Makanya dia tidak ikut dengan Upin. Oke, aku mau berenang teman-teman. Wow, sepertinya seru guys berenang di sini. Ini kata Ipin, apa namanya, tempat yang angker. Tapi kan ini karena masih siang, jadi Upin nggak takut guys. Kita berenang di sini. Yo, woohoo, yay! Kalian lihat ya, kolam kecil ini. Upin pernah melihat ada ikan banyak guys. Tuh ada guys, tuh ada teman-teman, ikan ungu. Ungu apa biru ya? Yang di bawah biru, yang di atas ungu guys. Kalian lihat ya, wah tuh ya lari ikannya. Ayo kita lompat lagi. Aku mau seru-seruan di sini walaupun cuma sendirian guys. Tenang aja, Upin bawa motor. Jadi kalau ada apa-apa, Upin melihat sesuatu yang aneh, kita tinggal lari aja guys. Wah seru kan. Hujan deras kalau berenang tuh seru sekali guys. Kita lompat lagi ya, let's go. Let's go, kita lompat lagi coy. Wow, this is wow. Keren guys. Wah, kalau ada Ipin lebih seru lagi nih teman-teman. Tapi sayang dia nggak mau ikut. Kedinginan dia katanya. Ya sudah, Upin sendiri aja. Ya kan. Waduh, banyak petir guys, coba lihat. Kita tunggu ada petirnya datang ya. Kalian lihat ya. Kalian lihat ya guys. Wih, tuh ada petirnya guys. Wah, gila guys. Lompat lagi. Yeay. Wuhu. Asli sake banget. Keren coy. Seru. Walaupun cuma Upin sendirian teman-teman, tetap aja seru guys. Waduh. Sekali lagi yuk, lompat yuk. Mantap, mantap. Nyeow. Lompat. Wih. Ini sungai apa laut sih guys? Kalian lihat tuh. Ada ubur-ubur api coy. Ubur-ubur api yang sering Upin lihat di laut. Tapi kenapa sungai ini ada ubur-ubur api ya? Waduh, aneh juga ini guys. Biasanya ubur-ubur kan di laut teman-teman. Wah, kok bisa ada di sini ya? Wah. Ada yang tidak beres ini sepertinya. Sepertinya ini sungai apa laut? Upin jadi bingung guys. Ini sungai apa laut? Ini adalah di belakang rumah kan? Itu tampilnya seperti sungai, tapi ada ubur-ubur di dalamnya guys. Kan Upin jadi bingung. Waduh, berkabut, berawan, berkabut. Awannya cepat guys, anginnya kuat, berarti di atas sana ya teman-teman. Waduh. Oke, kita langsung balik aja karena perjalanan membutuhkan waktu. Takutnya Upin kedinginan juga kayak Ipin dan sakit guys. Jadi kita jalan sekarang ya, biar nggak terlalu lama Upin kedinginan guys. Let's go. Untuk kembali Upin akan menggunakan jalan pintas. Kita lewat bukit guys, lewat jalur hutan biar cepet nyampenya teman-teman. Ikan kenapa belok-belok ini? Oke, oh licin guys, licin jalannya. Ini kan rumput, terus hujan juga, jadi rumputnya berair dan licin teman-teman. Waduh, tidak masalah. Upin jalan pelan-pelan aja guys ya. Ngeng. Wah, dingin-dingin begini kalau Upin buat susu hangat dan kita buat nasi goreng, terus kita goreng telur satu juga guys. Terus apalagi ya? Wah, itu aja guys. Langsung enak itu teman-teman. Upin setelah habis makan, Upin langsung tertidur nyenyak itu guys. Waduh. Pasti seru guys. Ayo kita buat nasi goreng. Upin mau buat nasi goreng dan susu, dan kita akan minum panas-panas guys. Pasti enak guys. Oke, Upin lewat jalan belakang teman-teman ya. Waduh, sorry om taksi. Upin mau lewat jalan belakang guys. Kita lewat sini guys. Ayo, let's go. Kita lewat di sini teman-teman. Nah, Upin lewat di sini guys. Oke. Nice. Sampai di rumah Upin. Wow. Abang Eskopal, Om Eskopal Milu masih berjualan coy. Waduh, rajin sekali dia. Ayo cepat masuk. Let's go.